Sudah 4 tahun lamanya gengs, jadi akan 47 unicorn akan keluar lagi. Widih. Jika video ini tembus, target kita bakalan giveaway nih. 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang. 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang. 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin. Dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga komen di prepare kalian di bawah ya. Hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung. Enjoy! Oke, gengs, welcome back with me dengan gue Andre. Berubah lagi nih. Nah, yang kita bocorkan kemarin teman-teman sudah keluar nih, yaitu Burning Yaksa teman-teman udah hadir di server Indonesia. Mana nih yang komentar-komentar kemarin lu bocorin nggak keluar-keluar bang? Nah, ini dia buktinya teman-teman. Semua ini, semua bocoran ini yang hadir di server Indonesia ini semua kita yang bocorkan teman-teman. Jadi benar-benar hadir di server Indonesia. Maka dari itu di video ini juga kita akan bahas lagi yang akan hadir selanjutnya di Free Fire Indonesia nih, gengs. Oke, dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe sebanyak-banyak mungkin. Oke, kita lanjut ke videonya nih. Bocoran pertama di sini teman-teman, yaitu ada bundle zombie samurai gengs, yaitu bundle Budi 01 Gaming akan hadir di Free Fire nih. Ini gue dapat dari server luar negeri dan ini kita review untuk bundlenya di event token ring teman-teman. Karena untuk bundle zombie samurai udah berapa lama ya, mungkin udah ada 8 bulan teman-teman gak hadir di server Free Fire Indonesia ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan teman-teman di server Indonesia akan hadir lagi, tapi bukan di bulan ini ya, melainkan di bulan depan, bulan Agustus 2023. Karena bulan depan itu kan hari kemerdekaan Indonesia guys, merdeka 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 coy. Nah, ini dia bundle zombie samurai yang kita bisa dapatkan nanti bersama-sama. Kita bisa lihat review di sini kepalanya coy. Nah, kalau udah pasti banyak banget yang tahu ya, bagi player-player lama lah. Kalau player baru sih mungkin belum tahu untuk bundle zombie samurai ini. Dan untuk bundle zombie samurai sangat bagus sekali, sampai dari dulu ya, dari dulu dan sampai sekarang itu menjadi bundle favorit teman-teman, karena memang sekeren itu teman-teman, menyeramkan dan keren banget itu. Kita bisa di sini bajunya gengs. Nah, bajunya tuh wih, memang gak ada efek animasi-animasi apapun, tapi bundle zombie samurai ini sangat diminati oleh player Free Fire Indonesia. Kalau ada sih pasti banyak banget yang nanti top up teman-teman, gue pastikan lah. Karena ini salah satu bundle yang bagus banget. Tapi kalau untuk gue sih ini keluar lagi nggak bagus ya, karena gue udah punya bundlenya teman-teman. Kalau bagi kalian yang belum punya sih, kalian pasti menanti-menanti banget kan. Jadi ya, tunggu aja nanti hadir di server Free Fire Indonesia. Kita membutuhkan 199 token di sini, token Blue Blaze of Glory namanya, untuk mendapatkan bundle utama ini teman-teman. Nah, mantap banget kan. Dan juga ada katana juga gengs di sini. Tuh, katana indigo gengs. Widih, katana indigonya juga bagus banget kan. Kalau menurut kalian gimana, kalian bisa komentar di bawah. Ada glowlnya juga. Kalau glowl yang ini udah pasti keluar di server Free Fire Indonesia tanaman yang ini ya. Dan juga di sini ada granatnya. Widih, granatnya juga lucu juga ya. Ada di sini mobil jeepnya teman-teman, skin mobil jeep. Wih, mantap ya skin mobil jeepnya coy. Simple tapi menarik gitu teman-teman. Mantap juga nih, harus terdapatkan nanti. Dan sisanya di sini yang nggak penting adalah crate box. Jadi tunggu aja bersama-sama nanti ini hadir di server Free Fire Indonesia di bulan depan. Jadi siapkan diamond kita, masih banyak waktu kita untuk nabung dari sekarang teman-teman. Oke. Sudah 4 tahun lamanya gengs, jadi akan 47 unicorn akan keluar lagi. Widih. Dan ini dulu udah pernah juga hadir di server Indonesia, udah 4 tahun lamanya gengs. Dan dulunya itu di event inkubator ya, tapi di sekarang akan hadir di server Indonesia di bulan ini, di bulan Agustus ini, dikeluarkan di event token ring. Kita bisa review di sini untuk akan 47 nya gengs ya. Nah, ini dia yang pertama banget nih. Widih, kita coba lihat dulu di sini. Nah, ini yang pertama teman, ada AK47 unicorn ranks violet ya. Nah, widih, keren banget gak sih coy. Ini dia. Kalau menurut gue sih lumayan bagus banget. Dan kita bisa lihat review atributnya pertama di sini. Ada damage-nya ditambah 1, ranks-nya ditambah 2 gengs. Magazine-nya dikurangin 1 tapi ya. Tapi nggak apa-apa, damage-nya tuh mantap banget lah ini. Dan kita lihat lagi di sini ada unicorn ranks ya. Ini namanya gold teman-teman. Widih, yang gold ini keren banget ya. Lebih keren dari yang pertama tadi teman-teman. Nah, kita bisa review di sini karena ini emas banget coy. Dan damage itu ditambah 2 coy. Jadi memecahkan armor musuh itu gila sih, mudah banget nanti kalau kita pakai ini teman-teman. Tuh. Widih, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian suka gak kalau keluar di server Indonesia? Kalian bakalan gacha gak nih teman-teman? Yang ketiga nih ada unicorn ranks, apa nih guys namanya? Ice ya, Ice Eagle. Widih, tapi gue lebih suka sih
yang ini namanya, dan ada yang merah juga nih. Dan yang merah ini paling bagus menurut gue teman. Kenapa? Karena atribut itu red offernya itu ditambah 2 coy. Jadi gampang banget kepala, pecahin kepala musuh ya. Gue senjata favorit gue apapun itu namanya, senjata SG atau jarak dekat, jarak jauh, gue favorit itu yang penting red offernya itu 2 teman. Yang penting adalah red offernya teman. Gue suka banget karena mudah banget pecahin kepala musuh gitu ya. Di sini namanya unicorn lava ya. Widih, keren banget coy. Kita pakai coba. Wih, kita pakai nih guys. Bagus banget ya. Dan kita lihat lagi nih yang terakhir. Yang terakhir paling jelek ya teman. Nah, dan di sini semuanya 200 token, gengs. Kalau di event token ring di luar negeri ya. Kalau di server Indonesia nanti mungkin lebih sedikit lah ya. Kita tunggu aja nanti ada di server Indonesia, teman. Favorit gue sih yang gold sama yang ini ya. Ini duanya. Kalau ini untuk tampilannya sama dimik itu, gue lebih suka banget yang ini. Dan juga ini karena rate offernya itu tinggi banget, coy. Kalau kalian lebih suka yang mana, teman? Antara 5 skin AK 47 unicorn ini, kalian bisa komentar di bawah ya. Dan juga teman-teman, di sini masih bertema unicornnya, dan ini dia bundlenya. Nah, kalian bisa lihat ini. Widih, di sini ada bundle unicorn yang cewek Rainbow Dreams ya namanya. Dan juga nanti ini bukan hadir di event Token Tower teman-teman, melainkan di event Paid Well atau di Token Ring juga nanti hadir di server Indonesia. Ada 2 bundle, yang pria dan wanita. Yang dulu itu spoilernya itu menjadi mystery shop di server Indonesia teman-teman, tapi gak jadi kemarin ya. Jadi nanti hadirnya di event Token Ring atau di Faded Well. Dan 2 bundle itu masih bertema unicorn, kemungkinan besar juga di server Indonesia itu di bulan Agustus ini, nanti di akhir-akhir bulan lah, pertengahan sampai akhir itu eventnya itu bertema unicorn semua teman-teman, kemungkinan besar ya. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman untuk bundle unicorn ini dan bundle prianya, menurut kalian worth it nggak kita gacha-gacha? Kalau kalian punya diamond gitu teman dan udah keluar, nanti kalian gacha nggak sih? Kalian bisa komentar di bawah ya. Dan juga teman-teman, di sini ada bundle Angelic teman-teman, kalian bisa lihat di event Token Tower. Nah, ini masih spoiler banget, dan kita bisa lihat sini bundlenya lumayan bagus banget coy. Dan ini salah satu bundle favorit player Free Fire Indonesia, karena ini juga udah pernah keluar di server Indonesia beberapa tahun ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat sini untuk bundlenya, kita review aja tuh bundlenya teman-teman. Ini dia tuh Belly Scattery Boy bundle namanya. Wih, ini dia teman-teman, kita bisa lihat dari bajunya ini. Untuk bajunya sih menurut gua emang bagus ya teman-teman, anak alam banget gitu ya. Dan juga untuk celana ya, ini celananya, wih, enak, zaman banget ya, zaman now guys. Untuk sepatu, wih, untuk sepatu emang agak enggak menarik, tapi kalau dicocokkan semua bandelnya, dipakai bandelnya sekaligus semua itu cocok teman-teman. Untuk masker kita bisa lihat di sini. Nah, maskernya ini bagus juga teman-teman ya. Kalau kita pakai bajunya yang agak terang, pasti ini lebih bagus banget teman-teman. Karena makanya dia pakai warna putih ya. Nah, kita bisa lihat lagi sin topinya gimana nih? Wih, topi dan rambut keren ya coy. Keren banget ya. Wih. Jadi ini nanti salah satu bundle yang harus kita dapatkan. Kalau untuk tanggal release-nya itu gue belum bisa pastikan teman-teman, tapi kalau di bulan Juli ini tidak mungkin ya. Kemungkinan besar sih di bulan depan, bulan Agustus. Dan juga di sini ada katana, kita bisa juga beli katana di sini nanti. Wih, katana Ice Feeder ya, feeder namanya. Nah, ini juga katana menurut gue lumayan bagus juga sih, karena ada efek-efeknya nggak polos-polos banget teman-teman. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian bisa komentar di bawah ya. Dan kita bisa di sini ada rambut nih, wing haircut ya. Wih, mantap nih. Dan juga sepatu di sini juga ada nih. Wih, sepatunya bagus, Cuk. Ini, Cuk. Wih, mantap ya sepatunya, guys. Kayak sepatu Jordan, guys. Nah, kita bisa lagi sini sepatu lagi nih. Kalau ini jelek ya. Jadi kita membutuhkan 5 token tower nanti untuk mendapatkan bundle utama ini. Kalau untuk katananya itu kita butuh 4, teman-teman. Kalau untuk haircutnya di sini kita butuh 3 sepatu Jordan nih, guys. Kayak sepatu Jordan lah, mirip ya. Membutuhkan 2. Kalau yang terakhir itu butuh 1 ya. Nah, jadi kita siapkan aja demo kita nanti bersama-sama. Tidak menutup kemungkinan ini akan ada di server Indonesia.